Pencoretan Rifan Nurmulki bukan karena masalah pribadi, Menpora akan segera lakukan mediasi dengan PBVSI. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa pencoretan Rifan Nurmulki dari Timnas Voli Putra Indonesia untuk Asian Games 2023 bukan karena masalah pribadi. Rifan tidak masuk daftar 12 pemain Timnas Voli Putra Indonesia yang akan berlaga di ajang Asian Games 2022. Posisi opposite hitter yang biasanya diisi Rifan justru diserahkan kepada Agil Angga Anggara dan Boy Arnes Arabi. Tidak ada masalah personal maupun subjektif terkait pencoretan nama Rifan. Jadi ini miskomunikasi yang tidak tersampaikan secara lengkap baik atlet maupun federasi. Ini sedang kami mediasikan, kata Menpora Dito di Jakarta, Jumat. Ini yang sedang kami tengahi dan saya rasa akan mendapat titik temu. Ini yang kami juga dorong di setiap cabang olahraga, alur dan juga pola komunikasi saat ini harus lebih terbuka dan juga langsung. Jadi hal-hal seperti ini tidak terjadi di cabang olahraga lain, tambahnya. PBVSI dipastikan hanya mengirim 12 atlet bola voli putra ke Asian Games 2022 dan bukan 14 pemain karena regulasi yang ditetapkan oleh panitia pelaksana pesta olahraga multi cabang itu.